orang muda-mudi nikah. Lepas tu, orang yang jadi pupuk krong ataupun ibu bapa nampak katanya anak-anak orang duduk di bawah jaga air dia, kalau boleh siapa masa, maka usahalah jadi nikah. Nak ayat katanya, dalam Islam ni tak sih orang duduk sore. Tak sih orang duduk sore. Kalau zaman-zaman dulu tak apa lah, somdun di antara lelaki dengan perempuan. Tapi sekarang ni, dunia sekarang ni jatuh lelaki sikit, perempuan banyak. Maka kaum somdun dia tak sama. Ha tu. Dunia kena ke panha sendiri. Orang duduk atas dunia ni lah kena ke panha sendiri. Macam mana dia nak jadi orang perempuan ni ada gu. Allah janji bagi orang-orang yang boleh jadi tekah duduk sore tak ada duit, tapi bom nikah pak jadi kaya. Orang-orang yang boleh bui bantu supaya dia boleh bui mas kahwin dalam masa nikah pun boleh bantu. Bahkan setengah-setengah pendapat ulama boleh bui zakat kepada orang yang nak menikah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. آيات 32 sampai 34 سورة النور. Nah, minta maaf dah, suara tak ada sikit. Dalam ayat-ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan galak ke supaya orang muda-mudi nikah. Lepas tu orang yang jadi pupuk krong ataupun ibu bapa nampak katanya anak-anak orang duduk di bawah jaga air dia, kalau boleh siapa masa, maka usahalah jadi nikah. Kalulah mereka itu fakir ataupun miskin, Allah Ta'ala jamin untuk nak mengkayakan mereka. Ni Allah janji di dalam Al-Quran. Sebab orang ada menikah, insyaAllah Allah Ta'ala akan buka rezeki kepada dia. Lepas tu jangan paksa anak-anak ataupun hamba-hamba supaya pergi buat benda-benda yang tak baik. Allah lah yang jaga segala kebaikan dan takdir seseorang manusia di atas muka bumi, dan Allah lah yang akan menjamin segalanya di dunia dan di akhirat. Ni lebih kurang ada sebab boleh turun dah. Boleh jadi saya kena duduk rojok banyak-banyak kali. Perkara-perkara yang menjadi sebab boleh turun ayat di dalam surah An-Nur ni memang ia banyak. Nah, tengoklah sikit-sikit lagi, boleh jadi kita kena undur semula beberapa ayat untuk kita lebih mengetahui lagi isi yang ada di dalam
kandungi ayat. Ayat yang ke-33 ni, ayat 32, Allah Ta'ala firman, dan kahwinkanlah orang-orang bujang. Bujang-bujang di sini artinya orang tak menikah lagi. Nah, istilah orang tempat kita yang panggil orang bujang tu, orang pasang nikah dah. Orang hak tok laki dia cerai ataupun tok laki dia mati, orang kita panggil orang bujang. Nah, ataupun istilah selaginya orang jual tubuh, orang tino bujang tempat kita panggil. Tapi dalam bahasa Melayu yang rasminya, orang bujang, orang bujang itu artinya orang yang tak menikah lagi. Lelaki dan perempuan di antara kamu Tuhan galak supaya menikah. Dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu. Orang soleh dari golongan hamba. Maknanya hamba, sama-sama hamba pun nikahlah. Kalau sekiranya orang lelaki nak ambil orang perempuan yang jadi hamba pun, maka nikahlah. Gitulah. Nah, sekarang dia tak ada dah hamba. Lelaki dan perempuan. Ni nak ayat katanya, dalam Islam ni tak sebi orang duduk sore. Tak sebi orang duduk sore. Kalau zaman-zaman dulu tak apalah. Somdun di antara lelaki dengan perempuan. Tapi sekarang ni, dunia sekarang ni jatuh lelaki sikit, perempuan banyak. Maka kaum somdun dia tak sama. Itu dunia kena ke panha sendiri. Orang duduk atas dunia ni lah kena ke panha sendiri. Macam mana nak, dia nak jadi orang perempuan ni ada gu. Tapi kalau sekiranya orang perempuan dia katanya dia mada nak duduk sore, tak ada kena ada gu dia, ataupun tak ada kena ada suami dia, maka berarti dia reda untuk nak hidup sore dengan tak ada untuk lelaki. Supaya juga dengan setengah-setengah orang lelaki boleh jadi ada bokrong pada diri dia sendiri. Boleh jadi dia ada nyakit ke, ada kecacatan pada diri dia, maka dia kena royak dulu katanya dia tak boleh menikah. Takut-takut ada orang duduk harap nak menikah dengan dia sedangkan dia tak boleh menikah. Ini nah, dalam Islam ni suruh cicing belum pada nak sapa masa orang tu boleh jadi dia ada bokrong pada diri dia sendiri. Nah, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Ini Allah janji bagi orang-orang yang boleh jadi tengah duduk sore tak ada duit, tapi bom nikah pak jadi kaya. Orang-orang yang boleh bui bantu supaya dia boleh bui mas kahwin dalam masa nikah pun boleh bantu. Bahkan setengah-setengah pendapat ulama boleh bui zakat kepada orang yang nak menikah. Boleh bui zakat kepada orang yang nak menikah. Kalaulah dia tu miskin, dia fakir, tapi dia bercita-cita nak berumah tangga, maka kita galak. Dalam Islam ni suruh galak senap senun supaya dia menikah. Itulah dari limpah kurnianya. Kerana Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Tengok nota 1130 1120. Berkahwin adalah lebih selamat daripada hidup bujang. Kita dengar lagu ni pun kita faham dah. Berkahwin adalah lebih selamat daripada hidup bujang. Orang dah hidup sore yang tak sempurna dalam hidup. Tak sempurna di segi apa? Di segi kan kuap kum dulai, kan berihan, catkan dalam rumah tangga. Orang dah biasa, dah duduk sore yang tak ada bini, tak ada anak. Dia nak sempurna macam mana? Di segi berihan, catkan dalam rumah tangga. Tentang soal nafkah anak isteri, maka janganlah dibimbangkan kerana Allah maha kaya dan sentiasa melimpah rezekinya asalkan kita berusaha dan berikhtiar. Alhamdulillah. Ni tuwe yang syarah hadis ni, itu yang syarah ayat ni, nak jadi kita ni yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Nak jadi kita gantung teguh-teguh dengan Allah Ta'ala. Jangan duk tok katanya ngaji habis dah,
hijau tak ada. Lepas tu nak pergi menikah lagu mana? Memang setiap orang nak terima menantu ni, dia tanya dulu menantu, orang nak jadi menantu dia tu hijau ke apa? Nah, bukan arti nikah-nikah baru nak cari hijau ni ada orang zaman-zaman dah ni. Tak apalah hak tu kita yang beram. Tapi kita kena yakin katanya, orang apabila dia menikah, maka dia akan berusaha cari nafkah, cari sara hidup. Tak boleh malah, tak boleh duduk riba tangi, tak boleh kerja. Maka sebab itulah setengah-setengah laki bini baloh lepas pada menikah tak lama dengan sebab suami itu tak bertanggungjawab. Boleh jadi setengah-setengah orang ngaji, ada ilmu, tapi so lagi yang kita naknya bertanggungjawab dalam rumah tangga. Sebab duduk di atas bahu untuk lelaki belakang, nak berihan macam mana dalam rumah tangga dia, diri dia sendiri, isteri dia, apabila lama-lama boleh anak, maka kau bertambah lagi semacik dalam rumah tangga. Hak ni lah. Setiap orang suami dia kena ada kerja, kena ada hasil masuk. Bagi orang perempuan, tak wajib atas dia kerja. Tapi kalau sekiranya dia nak kerja juga dengan kerap ataupun dengan lingkungan agama yang tidak menahan ataupun tak layak dia kerja, maka orang perempuan boleh kerja luar rumah. Tapi kena jaga maruah dia. Kena jaga cara hidup dia. Jangan sampai kau melampaui telajak. Nah, bila boleh kerja dah, tapi telajak di segi bergaul dengan orang lelaki lain, kadang-kadang gerata situ sini, hak ni tak molek. Sebab itulah dalam rumah tangga ni kita kena ingat katanya Allah Ta'ala atur setiap keluarga nak jadi molek tu duduk di tok lelaki. Nah, duduk di tok lelaki, ha nafkah, ha sara hidup, ha didik, ha nasihat, tunjuk ajar kepada ahli keluarga dia. Sebab tu bila kita tengok mana-mana keluarga yang baik, berarti pucuk mula-mula sekali duduk di tok lelaki, duduk di pok tu. Orang jadi pok, jadi tok lelaki dalam rumah tangga, dialah bertanggungjawab. Dialah kena duduk tunjuk ajar, royak nasihat dan sebagainya. Allah Ta'ala royak lagi dalam ayat 33 ni. Ayat ni panjang sikit dah. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, orang tak ada duit, dia pucuk boleh turun ayat ni pada zaman dulu, iaitunya orang-orang yang miskin di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang jadi hamba nak nikah, maka nak cari duit mana untuk nak belanja. Maka Tuhan pun ayat, dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Maknanya, suruh jaga awal-awal pe, jangan sampai kau jatuh zina. Ini support belakang orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang sampai ke akhir dunia. Sebab apa tu? Sebab jaga kemaluan ni adalah benda wajib. Benda wajib. Lepas tu nak buat lagu mana? Nabi royak puasa. Ini duduk di orang itu sendiri, duduk di orang yang kuat nafsu tapi tak boleh menikah, mana buat lagi mana? Maka dia kena puasa ataupun dia kena jadi sibuk dengan kerja banyak-banyak kerja. Apabila dia letih, dia tidur, dia berehat. Bukan katanya bawa kerja cari duit ataupun berasa nafsu naik, dia duduk bujek kata, hak ni tak kena. Hak ni tak kena adalah haram. Lepas tu, ulama-ulama mari duduk wang pen, mari duduk wayak so. Bagaimana orang hak tak kuasa nak menikah, nak buat macam mana? Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tapi ayat ni totok kepada orang lelaki. Letaknya pada orang lelaki yang tak ada duit belanja nak menikah. Nak? Nota kaki 1121, yakni dalam pada itu orang-orang yang tidak mampu berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya, maknanya jaga diri dia dan jaga kemaluan dia, daripada terdorong melakukan perkara yang diharamkan, dan hendaklah mereka berusaha dan berikhtiar semoga Allah melapangkan hidup mereka sehingga dapat mendirikan rumah tangga.
Sebab itulah kita tengok setengah-setengah orang dalam sangkum ni, dia nak nikah tapi duit tak ada. Siapa kau dia umur banyak dah baru boleh nikah. Ni setengah-setengah orang umur 3-40 baru nikah. Orang lain budak nikah umur 20 lebih-lebih, 25 belum pada 30 nikah. Setengah-setengah orang belum pada cuk ngaji lagi nikah dah. Ha, ni duduk di keadaan bagi setiap orang. Nah, dan hamba-hamba sahaya kamu lelaki dan perempuan termasuk juga yang hendak membuat apa? Surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah bayaran yang tertentu. Ni tu herayat dalam Quran ni nak jadi kekal hukum berhubungnya dengan seorang hamba yang dia nak taithon diri dia sendiri daripada duk jadi hamba. Ni dia panggil hamba mukatab. Dalam bahasa Arab dia panggil mukatab. Orang yang janji dengan tuan dia katanya dia ni nak taithon diri dia tak se jadi hamba. Tuan dia nak berapa? Kalau misalnya misalnya katanya nak 30,000, maka hamba tu dia kena pergi cari duit. Cari duit, cukup 30,000, dia bayar ke tuan dia. Maka lepas pada dia bayar tu, dia jadi merdeka lah. Tak ada jadi hamba lah. Ni pada zaman dulu. Zaman lah ni dia tak ada dah. Hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat baik pada diri mereka yang melayakkannya berbuat demikian. Ini pesan kepada orang jadi tua tu, tua hamba. Maka alhamdulillah kita sekarang ni kita lahir di atas muka dunia bukan naik tanah hamba dah. Bukan naik tanah hamba. Kita lahir dalam keadaan merdeka diri kita sendiri. Masya-Allah nak. Dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Saya baca perhabis dah, ada masa sikit lagi. Tak sedek ulang ayat ni semula. Jadi, nak ayat katanya, orang-orang hak kaya ataupun orang jadi tua tu, tolong bui kata, duit kepada hamba tu saat ni untuk nak taipon ataupun untuk nak nikah. Ada nota kaki di bawah, insyaAllah kita baca esok dah. Dan janganlah kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mahu menjaga kehormatannya kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia. Ini pesan-pesan lagi ni kepada tua, jangan duduk paksa hamba tino dia duduk kejual tubuh. Ini zaman-zaman dulu benar berlaku-berlaku ni ataupun orang-orang zaman ni. Nah, kita tengok dalam berita setengah-setengah orang fakir miskin dalam rumah tangga, mak pak terpaksa jual anak dia ataupun paksa anak dia ke itu. Masih ada sampai ke hari ini orang ke itu. Sebab apa? Sebab pomer bangkap. Ni tu helare benar-benar ni duk pergi jual tubuh dan sebagainya. Dan sesiapa yang memaksa mereka, ni tu hel kata, siapa yang memaksa mereka maka sesungguhnya Allah sudah apa ni? Sudah sesudah paksa eh yang dilakukan kepada mereka amat pengampun lagi amat mengasihani. Ni kalau sekiranya biasa berlaku dah pada zaman dulu, tapi nak ayat katanya Allah Taala setelah turun ayat ni Allah prakar kepada ramai-ramai katanya jangan duk buat. Jangan duk buat lagi macam tu. Tapi Allah Ta'ala apunglah dosa. Rentong cak ni topai. Jadilah orang berjuruh, jadilah orang baik. Ha, begitulah. Ada banyak dah. Hubungnya dengan huraya ayat-ayat pasal ini, insyaAllah kita akan baca. Dan sebab boleh turun ayat dan huraya di dalam tafsir-tafsir. InsyaAllah saya akan cerita wayak kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.